hari ini. Bunda berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak Bunda yang soli dan soleha, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sika berdoa, hak? Before we start our lesson today, please let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak Bunda, bagaimana semangatnya hari ini? Apakah sudah bersemangat? Kalau belum, Bunda memiliki sebuah lagu dan gerakan. Anak-anak bisa mengikuti Bunda ya. Sudah siap? Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Halo semua, kita jumpa lagi. Lirik kanan, lirik kiri, kedipkan matamu, ting-ting. Salam ke kanan, salam ke kiri. Berkeliling, berkeliling, ayo tepuk tangan. Berkeliling, berkeliling, ayo tepuk tangan. Baik anak-anak, bagaimana? Kita ulangi satu kali lagi ya supaya lebih bersemangat. 1, 2, 3. Halo semua, kita jumpa lagi. Lirik kanan, lirik kiri, kedipkan matamu, ting-ting. Salam ke kanan, salam ke kiri. Berkeliling, berkeliling, mari tepuk tangan. Berkeliling, berkeliling, mari tepuk tangan. Baik anak-anak, sudah bersemangat bukan? Nah, kalau sudah bersemangat, setelah ini anak-anak jangan lupa untuk menyiapkan yang pertama alat tulisnya. Yang kedua, menyiapkan buku tematik tema 2H tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Setelah ini, anak-anak akan mengerjakan kuis pintar berjumlah 30 soal yang berisi tentang muatan pelajaran matematika dan juga muatan pelajaran SBDP. Muatan pelajaran matematika tentang menunjukkan waktu dan juga mengubah satuan waktu. Sedangkan muatan pelajaran SBDP tentang membuat karya dari bahan alam dan buatan. Baik anak-anak Bunda yang soli dan solihah, Bunda doakan ya semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Baik anak-anak, Bunda akhiri ya sampai di sini. Bunda berpesan kepada anak-anak, yang pertama untuk senantiasa sholat 5 waktu, yang kedua untuk senantiasa membantu ayah dan bunda di rumah, dan yang ketiga untuk senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa anak-anak Bunda yang soli dan solihah, mengerjakannya yang teliti ya, jangan tergesa-gesa. Bunda akhiri sampai di sini, Bunda mohon maaf jika ada salah ya. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteladan, semua anak itu hebat.